Ramadan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera kepada para penonton di luar sana yang menunggu-nunggu sesi sharing pada kali ini. Oh, sharing pada julung-julung kali diadakan oleh Arif France bersempena dengan Ramadan Al-Mubarak. Ramadan yang sangat mulia lah. Dalam Al-Quran Allah banyak kali sebutkan tentang bulan Ramadan ni, kemuliaan bulan Al-Quran itu sendiri. So insyaAllah hari ni kita kongsikan lah, kita ambil sedikit masa untuk berkongsi tentang tajuk yang sangat-sangat saya sendiri pun tak pernah dengar pun benda ni, iaitu fiqh tadabbur Al-Quran. Kalau para penonton pernah dengar tu, insyaAllah kita dengar balik untuk recap kan apa yang kita boleh tahu dengan ilmu ini. So tanpa membuang masa lagi, saya akan kita akan cuba sharing lah, mungkin dalam semaksimum sejam lah. Sejam orang kata tak lama pun kan, dalam kita beribadah tu kita cubalah ambil apa sedikit perkongsian ilmu ni kan. Ilmu ni tak terberhenti di situ saja. So tanpa membuang masa lagi, kita akan memperkenalkan pada penonton semua, iaitu seorang muajih, ini seorang pelajar lah, iaitu saudara Muhammad Haziq bin Kamarul Azman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bersemangat hari ini dengan berbaju batik. Cantik sungguh hari ini. Mata semangat bulan Ramadan kan? Betul lah. Dia kena menunjukkan kita ni sangat menanti-nanti kan? Itu dia. Kenalkanlah, saudara Haziq ni seorang pelajar di Politeknis yang kini berada di tahun akhir. Tahun yang lalas kan? So sekarang ni beliau sedang membuat internship, iaitu practical di Lyon. Lupa nak bagi tahu yang beliau ni sedang apa, di politeknis ni mengambil bahagian elektronik, dan seorang yang dan berasal daripada Kuala Lumpur. Senang Kuala Lumpur. Kuala Lumpur saja itu dia. Nampak. So insyaAllah tak buang-buang masa lagi kan. Saya macam tertarik-tarik lah, tertanya-tanya lah dengan Al-Quran ni sendiri kan. Al-Quran ni diturunkan pada bulan Ramadan kan, dalam surah Al-Baqarah kan. Betul kan? Kalau tak silap saya. Ya, betul. Itu dia. Nanti insyaAllah nanti saudara Haziq akan kupas dengan lebih lanjut kan. Tapi saya tertanya-tanya macam kita ni sendiri kan, macam lagi-lagi orang Malaysia tu sendiri kan, dia orang kadang-kadang tidak tahu yang sebenarnya Al-Quran ni adalah surat cinta daripada Allah itu sendiri. Sampai kan apa ni, kita tidak memahami Al-Quran itu sendiri kan? Betul. Ada macam saya dulu, kalau kecil-kecil dulu, oi, Al-Quran diletakkan tempat yang paling tinggi. Berhabuk, tak perlu berhabuk. Dia kata betul-betul nak respect dia punya Al-Quran itu sendiri kan. Dari kecil sampai besar kita dididik untuk membaca Al-Quran kan. Ada setengah orang kan. So dalam masyarakat kita ni, lagi-lagi dalam bulan Ramadan ini, kita diamalkan dengan budaya mengkatam Al-Quran itu sendiri. Ya, betul. Tapi yang kita tertanya-tanya adalah kita memahami sendiri isi Al-Quran itu sendiri. Ataupun kita berlumba-lumba untuk menghabiskannya. Sampai kita duduk cerita ke orang, oh dah habis lah. Dah habis. Habis, kan? Tapi tanpa kita memahami maksud sebenar Al-Quran itu sendiri. Betul tak? Macam orang tanya, wish, baca Al-Quran tapi maksud tidak membaca sendiri. So sebenarnya Al-Quran ini diturunkan untuk kita membaca, memahami itu sendiri, betul tak? Jadi boleh saudara Haziq terangkan, iaitu apakah itu fiqh mentadabbur Al-Quran yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Sebab kita ni bukanlah golongan orang yang mahir kan, orang yang berilmu kan. Ada setengah orang cakap, tak boleh tadabbur Al-Quran ni tu, kena ada guru di sini. So boleh saudara Haziq kupas, insyaAllah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nasta'inu wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi insyaallah benar sekali apa yang saudara Fitri telah katakan tadi, bahawa kita ada kadang-kadang masa itu sekarang kita tak berapa dapat mendalami apakah itu Al-Quran. Dan
sebenarnya kita kena fahamlah satu perkara yang paling asas, yakni signifikansi ataupun kepentingan Al-Quran itu sendiri dalam hidup kita. Jadi sebenarnya apakah ini Al-Quran ini? Adakah dia merupakan sebuah buku? Adakah dia merupakan sebuah tulisan daripada siapa-siapa saja? Jadi perkara penting yang kita kena faham terlebih dahulu sebelum kita berbincang tentang tajwid, tentang cara baca Al-Quran, tentang apa yang nak dikatakan dalam Al-Quran, merupakan syariat, merupakan pesanan, arahan itu. Yang kita kena faham adalah apakah sebenarnya ini Al-Quran. Jadi Al-Quran ini, sebagai kita sebagai seorang Muslim, faham yang Al-Quran ini adalah kalamullah. Yani kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang diturunkan oleh Malaikat Jibril, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara berperingkat, secara berperingkat sepanjang 23 tahun yang kita mungkin telah belajarlah dalam sejarah. Namun di samping menjadi sekadar sebuah kitab, sebuah buku yang diturunkan kepada manusia, sebenarnya Al-Quran ini dia mempunyai satu kepentingan yang lebih daripada itu. Diriwayatkan oleh Imam Malik, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah dia pernah mengatakan bahawa aku meninggalkan kepada kamu dua perkara yang apabila kamu berpegang teguh kepadanya, niscaya kamu tidak akan sesat. Dan dua perkara itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Al-Quran ini sebenarnya mempunyai satu misi, mempunyai satu objektif untuk memastikan bahawa manusia sendiri, yakni kita sendiri, tak mengira bangsa, tak mengira agama, tak mengira status kita, untuk memastikan bahawa kita dapat melalui hidup tu dengan tenang, dengan aman. Dan ini yang bila kita katakan Al-Quran tu sebagai satu panduan hidup, sebagai satu manual, sebagai satu guide untuk kita guna dan kita gunakan dalam konteks hidup kita, supaya hidup kita tu jalan dengan tenteram. Dan untuk kita tahu macam mana cara kita nak guna tu, perlulah untuk kita memahami isi Al-Quran itu, kerana ia akan menentukan banyak perkara jugalah kalau kita fikir kan. Sekiranya kita tak tahu yang bahawa, sekiranya Allah tidak memberitahu dalam Al-Quran bahawa diharamkan beberapa perkara bagi kita, maka kita memang akan melakukan perkara itu, betul tak? Kerana kita tak diberitahu. Jadi antara tujuannya diturunkan Al-Quran ini supaya kita dapat tahu perkara yang kita perlu lakukan dan perkara yang kita perlu jauhi. Dan berkenaan pemahaman terhadap ayat Al-Quran itu, disitulah perlunya untuk kita memahami fiqh tadabbur. Ini fiqh tadabbur ni, dengan kalau nak senang cerita dia adalah bagaimana cara kita nak memahami Al-Quran itu. Jadi mungkin akan kita akan cover sikitlah berkenaan perbezaan tafsir dan tadabbur tu, tapi itu nanti ya, kita akan bincangkan sekejap lagi. Tapi perkara yang kita nak bincang sekarang adalah berkenaan tadabbur tu sendiri, yakni apakah itu tadabbur dan apakah status tadabbur itu. Jadi tadabbur ini adalah saya suka gunakan perkataan refleksi. Refleksi. Jadi pengamatan lah itu. Bahasa Melayu dia kan. Jadi kita mengamati, kita menghayati Al-Quran itu dengan tujuan kita nak memahami konteks ayat itu kepada diri kita sendiri dalam kehidupan seharian kita.
Dan ada beberapa point lah kalau nak kata kan dalam dalam tadabbur ni. Dan antara point ni yang pertama yang paling penting adalah kita kena tahu untuk siapakah Al-Quran ini diturunkan. Seperti kita dah jelaskan tadilah dalam yang saya dah katakan bahawa Al-Quran ni ada tujuannya dan Al-Quran ni juga ada audience yang dia nak ada bagi target group ataupun orang yang disasarkan. Jadi Al-Quran sendiri menceritakan bahawa Islam ni adalah untuk semua. Wa ma arsalnaka rahmatan illa rahmatan lil alamin. Dikatakan kepada Rasulullah SAW. Jadi menyampaikan Al-Quran kepada seluruh manusia itu adalah tugas orang Muslim, orang Islam itu sendiri. Jadi kefahaman yang pertama yang kita perlu ada adalah bahawa Al-Quran ini ditujukan kepada semua orang. Dan khususnya bagi bagi orang yang Muslim lah. Sebab menjadikan panduan hidup kita sebagai seorang Muslim itu sendiri. Bukan sekadar kita. Sebab kalau kita tengok, Islam ni, cantiknya Islam ni dan syumul lengkapnya Islam ni sehingga dia boleh memberikan, dia boleh memberikan satu kerangka ekonomi, satu kerangka moral. Jadi Islam mengajarkan tentang akhlak, bagaimana nak berdepan dengan orang lain. So ada bab muamalat lah kalau kita yang belajar agama eh. Tak pun bagaimana nak berdepan dengan orang atasan. Jadi semua itu diterangkan dalam Islam sebenarnya. Jadi tapi yang penting bagi kita sebagai seorang Muslim di samping perkara itu adalah bagaimana kita nak menjalani hidup kita sebagai seorang Muslim dengan cara yang sempurna. Jadi itulah antaranya perkara yang kita kena faham lah, sebelum kita mula mentadabbur Al-Quran, sebelum kita mula refleksi. Itu dia. Kata itu dia fit tadabbur Al-Quran itu sendiri. So kita macam saudara Aziz cakap tadi, kita kena faham apa Al-Quran ini diturunkan, untuk tujuan apa diturunkan kan? Dia ada target dia tersendiri kan. So kita as lagi-lagi untuk golongan yang Muslim, golongan yang berpuasa kan, kadang-kadang kita menganggap Al-Quran itu sebagai satu bacaan semata-mata kan. Sebenarnya mereka tidak tahu yang bahawa Al-Quran ini merupakan satu guidance book, maksudnya satu manual book untuk manusia. Ibarat macam sebuah komputer. Dia ada manual book dia sendiri. Ada, kena baca kan. Macam mana nak buka skru dia kan, sampai ke internet semua ada. So begitu juga dengan Al-Quran itu sendiri kan. Sebab apa, kalau nak tengok akhlak Nabi, tengoklah pada Al-Quran itu sendiri. So nak cakap kan kat sini, kalau tengok akhlak Nabi memang lengkap kan. Dia mempengaruhi semua benda. So dalam Al-Quran ni, kalau yang kita tahu sebenarnya berbagai-bagai macam, ada politik, ada betul tak? Pasal apa, muamalat tadi kan, muamalat pasal berniaga, macam mana bagaimana kita nak bertemu dengan seorang yang lebih atas. Dia semacam melengkapi kehidupan manusia kan. Dan saya macam kadang-kadang orang tanya, politik ni tidak boleh disamakan dengan Islam. Itu adalah satu tanggapan yang salah lah. So dalam kita berbicara mengenai apa, manual book ni semua kan, dia ada apa yang Haji cakap, dia ada dua benda kan, iaitu mentafsir dan mentadabur. So dia ada perbezaan antara dua itu kan. Memang so, ada perbezaan. Macam saya sendiri pun inilah tahu apa itu beza antara mentadabur dan menafsir. So insyaAllah saudara Aziz boleh kupas dengan lebih dalam lagi lah, apa perbezaan di antara tuduh mentafsir dan mentadabur itu sendiri, insyaAllah. Okay, baik. Jadi di dalam komuniti kita, khususnya mungkin komuniti Malaysia lah kot, ataupun di Malaysia sendiri, mungkin wujud beberapa orang kata macam, bukan kata nak kata takut lah, tapi dia macam mungkin segan ataupun tak berapa nak berani. Apabila berdepan dengan memahami ayat Al-Quran. Jadi
apa yang terjadi selalunya adalah orang akan takut, rasa takut atau rasa tak berani untuk menghayati sebab mungkin takut akan menafsirkan ayat Al-Quran tu dengan cara yang salah. Oh, itu perbezaan dia. Tapi yang saya nak terangkan adalah ada beza sebenarnya antara tafsir dan tadabbur. Okey. Jadi tafsir ni dia memerlukan ilmu, dia memerlukan kata alat-alat atau tools untuk menafsirkan. Jadi memberikan satu makna, memberikan satu penjelasan lah terhadap ayat tu. Jadi itu yang memerlukan kita antaranya memahami bahasa Arab, mendalami ilmu-ilmu Islam seperti usul tafsir, usuluddin dan sebagainya. Dan juga memerlukan kriteria-kriteria lain lah. Antaranya perlunya kita menjaga amalan kita tu lah kan. Tapi tadabbur dia tak limited kepada ulama, yang kita kata ulama kan. Kalau kat Malaysia dia akan apa, perihal-perihal menjelaskan dalil daripada sumber Islam, dia akan terbatas kepada ulama. Kerana ulama ni kita pandang ada apa, memang ada kualifikasi dia lah. Orang kata ada tauliah dia lah kan. So mereka dah belajar jauh, mereka dah beberapa tahun berguru untuk mempelajari ilmu-ilmu sebegitu. Jadi hakikatnya kat Malaysia tu kita ada pandangan bahawa mereka ni sajalah yang boleh mentadabur. Walhal sebenarnya tidak. Bila kita dah kata tadi, tadabur ni sebenarnya adalah satu penghayatan, satu pengamatan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Maka bermakna penghayatan itu sebenarnya datang daripada persepsi, tapi refleksi, refleksi terhadap apa yang terjadi pada kita. Contohnya kalau kita apa, membaca satu ayat yang apa, seolah-olah mengatakan perkara yang kita baru buat tu haram. Contohnya dalam surah Al-Hujurat banyak menyentuh tentang akhlak, antaranya menyentuh tentang jangan berprasangka. Jadi tak kala contohlah kita nampak kawan kita buat sesuatu yang buruk, jadi kita pun mula berprasangka. So bila kita dengar ayat tu, bila dibaca ayat tu, sepatutnya kita pun menjadi inilah kan, kita menjadi macam kita terasa. Orang kata terasa kat situ. Jadi itu sebenarnya intipati tadabbur. Kalau Imam Ibn Qayyim mengatakan tadabbur ini adalah kunci pada hati yang hidup. Jadi sebenarnya penghayatan itu membawa kepada hati yang lebih hidup, yang lebih dekat dengan Al-Quran. Apabila kita merasakan Al-Quran tu dia sebahagian dari hidup kita. Dan berbezalah, sangat berbeza dengan tafsir. Bila keperluan dia adalah lebih ilmiah untuk menerangkan, menjelaskan lebih daripada kita menghayatilah ayat Al-Quran itu sendiri. So harapnya kita nampaklah perbezaan antara tadabbur tu dan tafsir. Dan sebolehnya kalau kita pada bulan Ramadan ni kena cubalah menghidupkan budaya mentadabbur Al-Quran itu sendiri kan. Oh, itu dia kata nampak dua perbezaan di situ kan, di antara apa, tadabbur dan tafsir. So apa yang saya faham, apa yang saudara Haji cakap tadi sebentar tadi kan, so maknanya tadabbur ni semua orang boleh buat. Tapi apa ni, tafsir ni tidak semua orang, maksud dia ilmu dia lebih tinggi. Macam tu dalam Quran tu, betul tak kalau salah saya, betul tak? Tafsir itu lebih tinggi lah. Maksud dia ilmu para ulama dia macam mentafsirkan, dia lebih mendalami ilmu itu sendiri. So macam kalangan kita, ada orang mengatakan, "Uish, tak boleh ni, aku tak boleh baca Quran. Saya tak boleh ni baca Quran sebab tak ada apa, tidak ada guru kan."
Tapi kalau macam kita sorang-sorang, memang dah tak ada guru, takkan kita nak gunakan alasan yang sama kan? So, sebenarnya kita ni kenalah ambil peluang untuk mentadabur ayat dia. Itu menghayati kan? Sebab dulu para sahabat pun tidaklah Al-Quran sekepuk je tu. Kan? Tapi, diorang punya iman tu, orang kata, boleh dapat satu ayat tu, ayat Al-Quran, ataupun dapat Islam tu sendiri. Dia menjadikan rasa sangat-sangat bersemangat kan? So itulah orang kata, itulah dari segi tadabbur. Maksudnya dia meresap ke dalam hati kita kan. Macam mana kalau dalam Al-Quran ni dia ceritakan bagaimana awan apa, bagaimana Allah menciptakan Allah, awan, menciptakan hujan, apa lagi, berbagai-bagai lagi banyak kebesaran-kebesaran Allah dalam Al-Quran ni. Yang para penonton semua bolehlah baca mentadabbur. Ni yang saya macam nak promote lah. Kalau orang kata zaman sekarang ni orang pakai Al-Quran ni, dia macam ada tafsir, ada terjemah sikit. Tafsir. Sebab saya dulu kecil-kecil, saya memang kalau ngaji kat sekolah, bukan ngaji kat sekolah, ngaji kat apa, sekolah agama. Sekolah agama kan. Dia macam pakai Al-Quran besar. Oh. Yang tak ada benda pun. Just tahu letak lidi tanda. Macam tu lah. Tapi macam saya dulu sini, saya sendiri tidak memahami apa itu Al-Quran. Sedangkan surah Al-Fatihah itu sendiri, saya tidak memahami sendiri. Padahal kita setiap hari bersolat, solat lima waktu, kita bercakap dengan Allah kan. Tapi bagaimana kita kalau kita nak bercakap dengan Allah, nak meminta sesuatu tanpa kita memahaminya sendiri kan. Macam kalau kita nak minta ibu kan, nak minta susu kan, untuk cakap, kita cakap bahasa, berarti ibu tanya, benda mak ni tanya kan. So kita tidak memahami Al-Quran itu sendiri. Padahal surah Al-Fatihah itu banyak makna dia sendiri kan. Kalau tengok ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus kan. Ke jalan yang kau redai. Itu dia. Kata cakap Al-Quran itu sebenarnya dia mahu banyak maksud dia sendiri. Betul tak? So tapi nak tanyalah saudara Hazim ni. Macam saya dulu cici-cici, apa tak ada tadabbur kan. InsyaAllah alhamdulillah ada ni. Kata Al-Quran Darabu ni. Dia kata Al-Quran Darul Iman ni. Sekarang siap ada pelangi-pelangi ni. Kalau yang baru-baru. Yang baru-baru siap pelangi. Mana merah dia, biru dia. Boleh pilih dah tahu. Ni surah mana, surah mana. Banyak inisiatif kan. Untuk apa, kata menyebarkan Al-Quran tu sendiri kan. So balik kepada soalan tadi nak. Banyak lari sikit. So balik kepada soalan ni kan. Kenapa ramai di antara kita ni tidak mengambil peluang untuk mentadabbur Al-Quran ni? Padahal macam saudara Haziq cakap tadi, mentadabbur Al-Quran ni tidak spesifikasi kepada ilmu para ulama. Para ulama tidak spesifikasi kepada semua orang berbandingan tafsir. Tapi orang itu tidak mengambil. Kenapa tidak ambil peluang untuk mentadabbur ni? So insyaAllah saudara Haziq boleh kupas kenapa sebab dia kan. InsyaAllah. Jadi untuk menceritakan sikit lah. Mungkin pertamanya dulu ataupun mungkin beberapa tahun yang sebelum ini, kita tak terdedah pun sangat dengan Quran yang macam ni. Terjemahan. Ada terjemah tu. Pelangi. Jadi apabila kita membaca Al-Quran yang besar, yang ada cuma matan Arab je tu, bahasa Arab je. Jadi kita dengan kekurangan kita sebagai seorang yang tak faham bahasa Arab. Jadi terwujudnya satu blok, satu macam apa? Jam tutup. Macam tirai lah, macam tu lah. So kita ada apa, satu halangan dari segi bahasa tu. Jadi dengan adanya contohnya Quran terjemah ni, sepatutnya dia memudahkan kita untuk memahami lah. Macam saya sendiri dulu, bila baca Al-Quran terjemah yang saya dapat waktu saya first tahun pertama fly ke sini. Tahun pertama baru dapat Al-Quran ni? Maknanya sebelum ni apa lah? Sama lah, Al-Quran besar lah. Al-Quran besar juga lah. Jadi dengan adanya Al-Quran itu, bila kita tengok apa sebenarnya yang diceritakan tu, rupanya macam-macam ada. Dan sebenarnya perkara yang mungkin kita tertanya-tanya dekat diri kita, sebenarnya kita boleh cari dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi itu antara perkara pertama lah yang menyebabkan kita kurang untuk mentadabbur Al-Quran kerana wujudnya barrier ataupun halangan bahasa tu. Yang keduanya adalah seperti yang kita dah cerita tadilah kan, tentang salah faham antara tafsir dan tadabbur kan. Jadi membuatkan kita merasa takut lah nak memberikan pengertian, walhal zaman sahabat dulu pun tafsir ni seolah-olah macam tak wujud lah kan. So sahabat
Al-Quran ni dia turun kepada sahabat mengikut peristiwa yang terjadi. Macam surah Al-Anfal dia turun sewaktu perang Badar. Jadi dia turun pada tepat pada satu peristiwa dan dia menjadi pengajaran bagi sahabat tu sepanjang hidup dia. Bila Allah mengatakan Anfal itu adalah kepunyaan Allah dan Rasul dan Allah menyuruh mereka berbaik. Pada waktu surah pada waktu perang Badar tu ada sedikit pergaduhan. Antara siapa yang patutnya dapat harta rampasan perang ke. Jadi Allah menurunkan surat tu untuk menegur mereka. Janganlah kamu ni penting sangat ke dunia ni. Sebaliknya, lihatlah saudara kamu. Berbaiklah dengan saudara kamu. Jadi, itu yang kedua lah. Kenapa kita kurang tadabbur. Sebab kita takut nak tadabbur. Yang ketiga, mungkin kerana kita... Okay, kita sendiri kuranglah membaca Al-Quran lah walaupun kita dah ada. Siapa-siapa yang apa ni yang ada Al-Quran terjemah ni mungkin ada kalanya kita tak membaca sangat Al-Quran tu. Ataupun kita hanya membaca bahasa Arab je tapi kita tak baca bahasa Melayu tu. Jadi membuatkan kita tak dapat lah kan. Jadi, mungkin kita tengah baca ayat tu dia apa dia tengah cerita sesuatu yang kena pada kita tapi kita tak faham. So, kita terlepas lah kepada. Dan antara satu perkara yang saya suka tambah lah. Dalam surah Al-Qamar, Allah dia mengatakan dalam banyak tempat lah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakkir. Sebenarnya Allah telah memudahkan Al-Quran ni untuk diingatkan, diingati atau dihafal lah. Jadi siapa ya yang ingin mengambil pelajaran dari itu? Jadi Allah sendiri sebenarnya dia telah memudahkan kerja kita lah. Kalau kita satu hal nak beli Al-Quran, nak belajar, mengaji. Jadi Allah dia memudahkan bagi kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran tu. Jadi sebenarnya saya rasa lah bulan Ramadan ni adalah satu bulan yang sangat bagus untuk kita melatih diri kita. Cuba dekat sikit dengan Al-Quran ni. Cuba mungkin baca apa satu hari satu page ke. Satu ayat pun. Kalau satu ayat pun jadi. Tak apa. At least kita apa cuba melatih diri. So itu dia kenapa kata kita ni tidak mentadabbur. Mungkin pada waktu dahulunya Al-Quran ni bersekelepuk kan. Tapi zaman dah berubah. Sekarang pun orang kata dia kata sekarang ni semua ada smartphone eh. Budak kecil-kecil budak tu duduk. Dia main Angry Bird pun ada smartphone dia sini. So orang kata nak cari alasan untuk mengatakan Al-Quran tak ada tu macam susah nak terima alasan tu. Dan sedangkan dalam apa smartphone tu sendiri ada dalam Al-Quran dan ada terjemahan dia sendiri. Ada bahasa Arab, ada bahasa English, ada English. Ada Semayu, bahasa Indonesia, bahasa macam-macam, Urdu pun dia tak sedia. Urdu ada. Nak menunjukkan bahawa sekarang ni zaman sudah melangkau jauh. Teknologi sudah melangkau jauh. So insyaAllah kita dalam bulan Ramadan yang kata bulan kemuliaan. Yang kata bulan dibuka seluas-luasnya pintu syurga kan. Tutup serapat-lapatnya pintu neraka kan. So macam kalau kita ni tuan. Macam kalau pada zaman dahulu, pada Al-Imam Syafi'i tu, kalau tak silap saya dalam 30 kali khatam satu hari. Satu hari kalau tak silap saya dengar tadi ada ni lah ustaz tu berceramah. Dia cakap dalam lebih kurang 30 kali kan. So nak cakap kan, mungkin sebab ada imam kan Syafi'i ni. Tapi bila ustaz tu membahaskan, dia kata sebab orang seperti ini, dia memahami ayat Al-Quran dia sendiri. So bila dia baca, dia feel lah. Mungkin sebab kita macam rasa susah. Kita sebab kita tak faham kan. Ataupun kita rasa apa ni yang baca Quran kan. Mungkin ada orang yang mungkin suara dia bukan suara dia taklah tak sedap. Itu mungkin salah satu faktor lah. Sebab kita nak baca Quran, suara mamat ni sedap, suara dia tak sedap lah. Sebab benda tu dia mempengaruhi kita untuk buat dan terus buat. Sama macam menyanyi kan? Kalau kita rasa sedap betul suara aku ni kan. So dia akan nak bersemangat nak menyanyi. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan kita tidak membaca Al-Quran.
dalam ni pun kata membaca kan. So kalau macam tak boleh baca Arab, kita ambil lah. Macam Aziz kata dia, mentadabur itu sendiri. Itu ambil dia punya bahasa Melayu dia sendiri. Macam-macam, semua sangat-sangat jelas. Kan? Mungkin ada ayat yang kita tidak berapa faham, itu bolehlah jumpa guru. Kan? Cuma saya nak tambah lah dalam, kalau dalam kita mentadabur, kan? Janganlah kita di tahap mentadabur saja. Bila dah sampai tu, kita cubalah mentafsir untuk tahu lebih dalam kenapa Al-Quran ini diturunkan, kan? Sebab apa diturunkan, untuk supaya kita faham lah. Kan? Sebab zaman Nabi dulu, sahabat macam Lari cakap tadi, pada macam kalau perang Allah terus tegur kan. Tetapi bila Al-Quran diturun, diorang faham lah. Sebab peristiwa tu berlaku depan diorang. So diorang faham, okey ni. Tapi macam kita ingin ni tak tahu apa peristiwa yang berlaku kan. Sebab itu dia ada, sebab itu ada penafsiran sendiri. Sebab itu ada ulama' pandangan macam ni, gini, gini. Kan? Dan tidak ada mana betul dan salah. Jadi kita ambil, cuba ambil dalam Al-Quran ni adalah satu petunjuk kan. Satu jalan, Allah membuka jalan yang luas untuk kita kan. Untuk ambil mana yang baik, mana yang buruk kan. So, dalam kita membaca Al-Quran ni kan, takkan kita main baca kan. Dalam setiap amalan yang kita buat, mesti ada dalil dia sendiri. InsyaAllah. Ha. Tak, kalau kita buat tanpa dalil, dia menjadi macam bida'ah. So, benda ni sangat-sangat bahaya kan. Kita buat sesuatu tanpa dalil itu sendiri menjadi bida'ah. So, boleh tak dalam kita bercerita dalam Ramadan ni adalah bulan yang sangat-sangat, orang kata, dia bukan macam semayang beberapa kali digandakan pahalanya. Kan? Boleh tak nyatakan dalil-dalil kenapa kita perlu membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini, itu sendiri, terutamanya bulan Ramadan itu sendiri. InsyaAllah dalil. Boleh, saudara Haji. Jadi seperti yang saya dah kata tadi, membaca Al-Quran itu merupakan satu satu sunnah. Bila kita melihat Rasulullah SAW, dia waktu dia solat, waktu dia berdakwah sekalipun, waktu dia dengan sahabat pun, dia akan membacakan ayat Al-Quran. Jadi sebenarnya membaca Al-Quran tu adalah satu sunnah bagi kita. Dan dalil-dalil untuk mentadabur, untuk menghayati Al-Quran ni, antaranya yang saya cakap tadi dalam surah Al-Qamar, itu merupakan dalil yang mengajak kita lah sebenarnya tak susah untuk membaca, untuk memahami Al-Quran sendiri. Antara dalil yang lainnya yang mungkin lebih nadanya lebih tegas ataupun lebih menegur dalam surah Muhammad, ya, dalam surah ayat dia mungkin boleh rujuk surah Muhammad lah. di mana Allah mengatakan, afalam yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Jadi apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran itu, ataukah hati mereka telah terkunci? Jadi Allah menyuruh kita sebenarnya mentadabbur kan. Hatta itu membuktikan bahawa tadabbur itu sebenarnya adalah satu perintah ataupun satu galakan dari Allah SWT sendiri. Jadi itu merupakan beberapa dalil lah, dan terutamanya di bulan Ramadan ni, seperti dalam surah Al-Baqarah tu menceritakan di mana turunnya Al-Quran ni. Jadi ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan tarikh segini. Tapi essentially Al-Quran tu turun pada bulan Ramadan. Jadi wajarlah kita untuk menghayati Al-Quran tu pada waktu ini. Ditambah lagi di mana membaca Al-Quran tu dikira sebagai ibadah, ibadah yang lipat gandakan pahalanya. So, sepatutnya kita perlu cuba berlumba-lumba lah untuk menghabiskan, menghatamkan Al-Quran ni. Seperti mana Rasulullah dia menyarankan kepada sahabat untuk khatam Al-Quran ni sekurang sebolehnya sebulan sekali. Dan paling cepat minimum ah. Itu yeah, itu sebolehnya lah. Kalau minimum sebenarnya khatam sekali lah. Kalau boleh sekali lah semua hidup kan. Oh, itu seminimum. Itu minimum lah. Nak kata minimum dari segi pencapaian kita. Dan maksimumnya tu adalah
3 hari ya. Jadi tak boleh, kita tak dibenarkan untuk khatam kurang dari 3 hari Al-Quran. So itu dia dalil-dalil yang mengatakan bahawa mengata fadilat kepada kata kehebatan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ni lipat gandakan pahala dia sendiri. So saya nak petik lah sebuah hadis ni. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, aku telah solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam. Lalu beliau membuka dengan membaca surah Al-Baqarah. Lalu aku berkata di dalam hatinya, beliau akan rukuk pada ayat ke-100. Kemudian ternyata masih terus. Lalu aku berkata, beliau akan solat dengan membaca surah Al-Baqarah keseluruhannya. Lalu beliau tetap solat. Aku berkata, beliau rukuk setelah membaca surah Al-Baqarah. Ternyata beliau terus membaca surah An-Nisa, lalu terus membacanya, kemudian memulai dengan Al-Imran dan terus melanjutkannya. Beliau membaca dengan perlahan. Apabila melewati ayat berisi tasbih, beliau bertasbih. Apabila melewati doa, beliau berdoa. Dan bila melewati hal-hal yang harus berlindung, beliau berlindung kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. So dari petikan hadis ni, daripada hadis ni, kita dapat, maksudnya tengok, apabila Nabi solat tu, dia baca terus dan terus menerus, terus terus. So bila sampai satu ayat macam kena bertasbih, beliau bertasbih. Kan? Apabila bila ada ayat tentang kena berlindung pada Allah, beliau berdoa untuk berlindung pada Allah. Daripada segi daripada hadis ni, kita boleh nampak betapa bila setiap ayat Al-Quran yang dibacakan tu, baginda memahaminya sendiri. Nak cakapkan baginda dia menghayati je. So dalam solat-solat tu sendiri. Sebab itu, kalau tengok di Mekah, Syekh-syekh yang hebat lah, Sulaisi, macam-macam lagi lah. Apabila beliau baca kan, beliau baca memang panjang lah. Memang panjang kalau boleh. Mungkin memang terlalu panjang. Mungkin satu rakaat yang pertama tu mungkin dalam 4 page dia baca. And sampai menangis-nangis semua. Sebab menghayati apa itu isi Al-Quran itu sendiri. Sebab tu bila orang Mekah itu sendiri, dia macam bila solat panjang pun dia tak rasa apa lah. Siapa boleh buat 20 kan. Sebab dia menghayati. Dia macam feel lah benda tu. Tapi berbeza dengan rakyat Malaysia. And kalau boleh, saya nak cari lah masjid paling pendek lah buat. Itu kalau pendek, contoh dalam 8 rakaat tu dalam 10 minit dah habis. Oi, beratur kereta panjang daripada sini sampai sana. Nak menunjukkan betapa barakah, betapa hebatnya masjid tu nak menarik orang. Tapi tak apalah, kita cubalah at least pergi. Itulah. Tapi kita cuba nak huraikan kan. Diorang ni boleh feel kan. Baca panjang macam Nabi tadi kan. Baca bila sampai ada berlindung-berlindung kan. Kalau saya pernah tengok satu video tu, dalam bila Sudais membaca satu ayat, potongan ayat neraka, dia tak boleh nak teruskan ayat tu. Macam dia tersedak-sedak nangis-nangis. Tapi adakah kita sendiri, kan, contohnya dalam solat tu kita tahu, ini ayat neraka ni. Kita tahu, jahannam lah tu. Maksudnya kita tahu ayat tu lah ayat kuat. Tapi kita tak menjiwai ayat kuat sendiri. Sebab itu kadang-kadang kita bila melakukan solat tarawih ni, kita menganggap ia sebagai satu, kalau boleh nak beli lebih cepat lah. And kalau boleh cari yang paling cepat. So boleh tak bagi tahu kan, sikit tips-tips kan, macam mana kita nak menghayati Al-Quran itu sendiri kan. Dan bukan sekadar kita menunaikan solat tarawih itu saja kan. Tapi kita menghayati lah isi Al-Quran itu sendiri. Boleh tak saudara Haji bagikan tips-tips? Okay. Jadi perkara yang saya rasa yang telah saya lalui lah, dan mungkin antara perkara yang sangat-sangat penting bagi kita untuk menghayati Al-Quran ni adalah kita perlu hidup dengan Al-Quran. Jadi apa maksudnya hidup dengan Al-Quran pula? Maksudnya kalau kita pergi ke kelas contohnya, dan kita mempelajari satu bidang, contohnya lah kalau saya ambil bidang saya elektronik, dan apabila kita di dalam lecture hall tu kadang-kadang kita tak berapa faham kan
Kadang mungkin sebab kalau kat sini lecturer cakap bahasa Perancis. Lepas tu mungkin orang cakap laju dan orang kat depan bising pula kan. So kefahaman kita tentang apa yang lecturer kita nak cerita tu kurang. Tapi kita nampak pula apabila kita masuk ke bahagian praktikal kan, ataupun bahagian lab, lab work di mana kita bermain dengan mesin, misalnya contohnya bermain dengan apa, detak elektronik. Kefahaman tu seolah-olah walaupun kita dapat dengan cara tak clear kan dalam lecture hall tadi, dia seolah-olah diperkuatkan lagi, dikukuhkan lagi. Sebab apa? Sebab kita ada satu benda yang jelas praktikal yang kita boleh lakukan. Dan samalah juga untuk Al-Quran ni. Dia tak ada beza ni dengan apa yang telah saya terangkan tadi. Lebih banyak kita melakukan sudut amal, sudut praktikal tentang apa yang kita baca dari Al-Quran tadi, sebenarnya akan mengukuhkan kefahaman kita tentang Al-Quran tu. Dan itulah bagaimana sebenarnya sahabat, para sahabat, mereka apa, dapat tetap kukuh dengan Islam itu sendiri. Saya ambil contoh lah, antaranya selepas wafatnya Rasulullah, kita tahu pada waktu itu mula satu fasa yang sangat sangat kritikal lah bagi Islam, di mana ramai orang yang ramai-ramai murtad. Jadi kalau kita tengok, ada segelintir dari sahabat tu dia tak keluar kan daripada Islam. Bahkan Sayyidina Abu Bakar sendiri, dia sanggup memerangi satu jazirah Arab tu walaupun dia seorang, untuk mengembalikan balik Islam tu. Daripada mana datang keteguhan, kekukuhan seperti itu adalah daripada 23 tahun bersama dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi hari-harinya tu dipenuhi dengan apa, peristiwa-peristiwa, dan dia sendiri dapat mentadabbur, dapat mengambil iktibar daripada Al-Quran tu berkenaan peristiwa tu. Macam contoh tadilah, kita beri yang contoh senang tu tentang Al-Anfal tadilah, di mana Allah menegur tu, dan setelah tu boleh kata macam tak berlaku lagi lah perkara seperti itu. So insyaAllah, kata kita dah di penghujung rancangan pun tak adalah rancangan sangat. InsyaAllah kita akan tubuhkan satu rancangan, tak ada. So insyaAllah, alhamdulillah kan, banyak kan masalah dah Haziq dah apa, dah kongsikan bersama kita kan, berkenaan dengan fiqh tadabbur Al-Quran itu sendiri kan, bagaimana ada perbezaan antara mentadabbur dan mentafsir itu sendiri kan, kenapa kita perlu mentadabbur, and adakah suka-suka, ada dalil dia sendiri yang Haziq, saudara Haziq telah bagi tahu sebentar tadi. So insyaAllah, alhamdulillah kita dah sampai ke ujung rancangan. Macam apa saudara cakap tadi, macam saya nak tambah sedikit kan, tips-tips untuk main hati bacaan Al-Quran ni. Kalau kita ni, kalau macam kita ni, orang yang orang Melayu yang mungkin nak belajar bahasa Arab pun tak tahu kan, tak ada masa kan. Kita ambil lah ni Al-Quran ni. Tak ada masalah pun kalau masih tengok imam tu baca, boleh je bawa. Melihat sambil ni. Tak ada masalah pun benda tu. Sebab saya tengok apa, benda tu memang boleh. Saya pernah doktor apa, ada profesor tu cakap boleh. And sebab kita nak menghayati, tapi kita kenalah satu apa, the medium kata, satu benda yang dapat kita memahami dengan lebih faham kan. Kalau kita just sekadar dengar je, sampai bila-bila kita tidak akan memahaminya tu. So ambillah inisiatif, satu-satu cara ialah bawa Al-Quran tu sendiri. So maknanya bila imam tu baca, barulah kita feel kan. Bukannya tak payahlah buat komik. Kena buat komik Gundam lah kan, lain pula jadi dia. So kata sekarang ni, kata tiada lagi alasan lah. Nak cakapkan alasan tu, mungkin zaman dahulu ada lah. Dengan Quran besar bawa berat, ni tengok lah kecil, comel lagi. Mungkin ada lebih kecil ke ni, kalau aku nanti tahu, tak selalu saya lah. Kalau kecil sangat mungkin susah sikit nak baca lah. Mungkin kalau orang yang dah hafal Al-Quran tu mungkin tahu ayat-ayat pun. So untuk mudahkan dia. So insyaAllah tidak ada kata alasan lah untuk kita tidak membaca Al-Quran. And kalau jenis, bukan jenis, kalau macam rasa memang susah nak baca Al-Quran ni, at least
satu hari satu ayat dia. And alif lam mim pun tak apalah, at least ada lah juga dia memahami kan. Kalau tengok pada ayat pertama surah apa Al-Baqarah kan, macam mana disusun ayat tu kan. Kitab ini apa alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sebab macam maksud dia kitab Al-Quran ni tidak ada keraguan bagi dia, tunjuk mereka yang bertakwa. Nak menceritakan Al-Quran ni adalah kitab yang tiada keraguan dia. So kita kena ambil lah kitab ni sebagai manual book kita. Itu dia manual book kan. Kalau rasa sedih buka lah kan. Pada penonton luar kalau ada rasa apa sedih, bercinta kan, putus cinta, mana dah tahu kan. Boleh baca Al-Quran kan. InsyaAllah mungkin ada jumpa ayat Al-Quran bahawa Allah ni lebih menyayangi kita daripada orang itu sendiri. Macam apa romantiknya Allah itu sendiri kan. So macam kalau nak kongsi sikit kan, panjang lah nak kongsi je. Kan, saya kalau macam kadang-kadang kalau macam saya lah, macam kita sebagai seorang pelajar kan, saya pelajar kan, kalau kita sedih kan, sedih dapat result down kan, lepas tu bila baca Quran di book dah jumpa pula Quran ayat yang cakap oh, kalau tak silap saya suruh, kalau contohlah 216 pun tak silap saya 216 216 kan, kalau nak ambil tu. Padahal itu boleh menyenangkan apa ni? Kalau dalam ni dalam konteks apa ni apa? Dalam konteks berperang ah. Dia wajib atas kamu berperang, padahal itu tidak boleh menyenangkan bagimu, tapi boleh jadi ia tapi boleh jadi kamu tidak menyenanginya suatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyenangi suatu, padahal itu tidak baik bagi kamu. Allah mengetahui tentang apa yang kamu tidak mengetahui. Nampak tu. Tu dia kata ambil kau benda sekali pembuk. Lepang kali kan. Dia banyak ayat kuat ni. Kata nak cakap, orang kata loving ya, dia dengan sifat rahmat Allah tu kan. Sayang kepada hamba ni kan. Baca-baca pop jumpa satu. Alhamdulillah jumpa satu. So orang kata akuan ni adalah penyejuk, penyenang jiwa. So, bapak saya juga banyak macam mati ni. InsyaAllah, untuk apa, akhiri slot, untuk mengakhiri kita punya sharing kita pada kali ni kan. Mungkin Satu Razik ada kata-kata pesanan terakhir lah. Untuk muslimin-muslimah yang berada di luar sana kan. Khususnya kepada penonton yang melihat ni, berkena apa tentang berkenaan dengan Ramadan ni. Dengan yang tak ada boleh kita bincangkan sebentar tadi, insyaAllah. Jadi insyaAllah sebagai kata terakhir lah untuk para penonton sekalian, alhamdulillah kita sekarang berada dalam bulan Ramadan yang kita telah terbukti pun yang tadi sebagai satu bulan yang sangat berkat, di mana pintu pahala tu dibuka dan setiap ibadah kita diberi ganjaran. Dan juga syaitan tu dibelenggu. Dan so maknanya kita ada banyak peluang untuk mengumpul pahala dan banyak peluang untuk beramal, kerana kita tak disibukkan lagi oleh bisikan-bisikan syaitan yang kita tahu kan, syaitan ni dia datang daripada mana-mana sudut. Jadi apabila kita merasakan bahawa kita dalam bulan Ramadan ni rasa macam oh, senang lah pula nak pergi terawih kan, dua rakaat pun steady lagi kan. Jadi tak kala kita berasa macam tu, sebenarnya adalah satu perkara yang logik, satu perkara yang biasa, kerana tiada lagi dorongan nafsu yang diapi-apikan oleh syaitan. Jadi sebagai pesanan lah, take home message kan, yang kita boleh cuba amalkan. Yang pertama, cubalah untuk kita mendekati diri kita dengan Al-Quran. Kalau siapa yang mungkin apa selalu baca Al-Quran, baca lebih sikitlah daripada yang kita selalu baca kan. Kalau siapa yang baru nak berjinak dengan Al-Quran, bacalah, cuba baca satu ayat, dua ayat kan, dan cuba menghayati terjemah dia. Kalau tak ada tu boleh apa ni, cari ya. Cari kawan yang ada lah. Ambil dia punya terjemah ke, handphone dia, handphone pun ada kan, download. Tak silap €3 kalau ikut kan, free pun ada, free pun ada sekarang ni. Jadi cubalah untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran tu sendiri. Dan kedua, apabila kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran ni,
Cubalah juga kita, lagi-lagi khususnya pada waktu cuti ni kan. Alhamdulillah, Ramadan jatuh pada waktu cuti. Untuk pelajar ni. Untuk pelajar ni lah. Untuk beberapa pelajar yang... Kebanyakannya lah, majoriti. Majoritinya akan bercuti kan. Jadi sebenarnya kita banyak masa untuk kita luangkan pada waktu ini. Dan Alhamdulillah, kalau kita... Fikirlah kalau kita dapat luangkan masa kita yang free tu dengan membuat... amalan yang baik untuk memperbaiki diri kita sendiri. Alangkah bagus kan. Kita tahu sekarang ni mana tak ada dorongan syaitan semua tu. Jadi senanglah kita nak buat apa pun kita boleh buat kan. Kita nak buat rumah ke, kita nak buat komputer ke, semua adalah dalam genggaman kita kan. Cuba kita perlu halakan supaya kita dapat manfaatkan bulan ni untuk beramal. Dan khususnya beramal untuk kita lebih memahami lah Al-Quran tu. Jadi mungkin kita perlu berjalan, kita pergi ziarah orang lain ke, kalau siapa yang duduk di France ni, pergi ziarah orang di bandar lain ke. Jadi amal perlunya kita bergerak lah dalam Ramadan ni kan. Jangan malas-malas pula kan. Nanti macam terlepas lah peluang ni. Jadi insyaAllah saya rasa itu juga kedua take home message yang mungkin senang je bagi kita, tapi dia membawa satu makna yang sangat besar lah. Dan sekiranya kita dapat buat ni, insyaAllah mungkin akan ada perubahan yang, orang kata perubahan yang kita anjakan pada nikmah lah kot dia. Itu dia. So insyaAllah itu dia kata-kata terakhir. Amanat. Amanat. Terima message. So insyaAllah kita dah di penghujung rancangan ni. Saya nak bersimpul lah punya saudara Azli cakap ni. So kita sebagai seorang, lagi-lagi macam kami ni sebagai seorang pelajar, mungkin yang menonton ni pun kebanyakannya pelajar kan. Harap kan. So kita cubalah manfaatkan waktu Ramadan ni dengan perkara-perkara yang berfaedah. Tak kisahlah buat apa-apa, jangan buatlah benda-benda apa, tak kisah cuci rumah ke. Benda yang baik tak kisah pun. Balau benda tu kecil kan, bersihkan rumah, bersihkan jamban ke, kan. Untuk free tak tahu apa kan. Baca pun dengan ceramah ke, baca buku kan. Saya nak kongsi macam saya sendiri, saya jenis malam baca buku. Jujur lah macam, kalau baca kejap ngantuk, kerja kejap ngantuk kan. So, saya ambil inisiatif lain, dengar ceramah kan. Lebih suka dengar kan. At least, kita cuba lah. Kan, cuba untuk buat perkara kebaikan tu. Macam Aziz cakap tadi, mungkin ziarah, boleh ziarah kawan. Kan. Kita manfaatkan kan. Tapi dalam kita membaca Al-Quran, jangan lupa pula dengan perkara ibadah yang lain. Sedekah, pergi berzikir, memberi makan pada orang miskin, anak yatim. Itu semua boleh buat mana-mana. Kan. Tapi Al-Quran ni penting lah. Kan. Kita latih diri kita untuk memahami ayat Al-Quran itu sendiri. So insyaAllah dengan itu sajalah. Pada terima kasih kepada saudara Aziz kan untuk mendengar ke hutan. Padahal dia dekat je. kami di sini doakanlah kami apa, untuk terus beristiqamah kan dalam menjalani ibadah puasa selama sebulan ni kan. Sebab apa? So, kalau macam suasana di Malaysia tu, awal-awal ni penuh. Saya cakap pun di saya ni sama lah. Sama, saya pun sama je. Saya pun biasa je, tak adalah sama ustaz-ustaz kan pun. Dia penuh, tapi di akhir-akhir dia makin berkurang. Padahal Nabi telah, apa dalam hadis ni mengatakan bahawa 10 malam terakhir tu adalah malam Lailatul Qadar kan. Carilah. Dekat situ banyaklah orang yang rugi. So macam saya tu lah, kita kena ambil sebagai motivasi sendiri lah. And cuba berdoa supaya Allah kekalkan istiqamah untuk dalam kita beribadah daripada awal sampai akhir ni. And semoga apa Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik, mungkin yang terakhir. Tak tahu kan. Ramadan yang terakhir. So saya nak bacakan satu hadis lah, hadis riwayat Muslim kan. Katanya macam ni, apa ni, kalau nak tahu orang itu ni apabila lanjut usianya dan makin baik dia, insyaAllah dia akan mati dalam husnul khatimah, iaitu dengan keadaan yang baik. Tapi apabila meningkat usianya tapi amal ibadatnya tidak sama, mesti sama turun ataupun turun, itu naungan zalian tak dijauhkan kan, dia apa, akan dimatikan dengan keadaan yang tidak baik. Itu kita nak kan. So, insyaAllah kita ambil rebut peluang dalam Ramadan ni.
Kami kat sini, kat Perang ni 20 jam kan? 20 jam, subuh pukul 4, 4.10. Buka puasa 9.40 kan? Lebih kurang begitu dalam 20 jam lah, 20 jam begitu. So, sangat beruntung lah untuk pada yang pelajar-pelajar yang kat Malaysia tu kan. Dapat bazar Ramadan, sini nak makan apa tu pun. Dia masak sendiri. So, insyaAllah banyak ada lagi. Okay, insyaAllah ikilah untuk kali ini. InsyaAllah kalau ada kata, jodoh. Kalau ada jodoh lagi, kita akan bertemu dengan mungkin sesi sharing yang lain ke berkenaan dengan bagaimana nak buat puasa ni apa macam tu. Mungkin tahu kan. KPR dia akan sediakan lah. So, insyaAllah itu je lah untuk kami ni. So, ya, saya minta maaf lah kalau ada kekurangan, kesilapan ataupun terlebih cakap, kurang cakap pun kan. Itulah. Segala yang baik itu datang daripada Allah kan. Yang pun baik itu atas diri saya, kelemahan diri saya sendiri. So, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.